Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gua, Michael Yudea. Nah, sekarang gua mau bikin konten mabar, makan bareng subscriber. Di sebelah gua udah ada Bung Adit. Bung Adit. Jadi ceritanya kemarin gua bikin postingan di Instagram. Gua bilang, gua mau mukbang apa ya? Di komen lah sama Mas Adit ini ya, Mas ya? Yoi. Kebetulan rumahnya deket sih di daerah Bogor juga. Bogor, Mas satu Bogor. Ya udah kan, langsung aja gua minta Sherlock langsung ke rumahnya. Di sini udah ada Ricis sama Samyang 5 bungkus. Oke, langsung aja kalau gitu kita masak dulu mie-nya terlebih dahulu. Gas Bang ya. Gas. Masak dulu. Oke. Okay. Next nanti kita langsung ke mie-nya aja, oke? Okay? 2 hours later. Nah, di depan gua udah ada Samyang 5 bungkus sama Firewings level 5 udah ada di depan kita. Bagaimana Mas Adit? Gas. Dia gas, dia gas, yang gas. Nantang gas, dia yang mau makan. Oke, okay? Kita ya. Lihat coba yang punya channel ya. Suapan pertama buat subscriber. Suapan kita pertama boy, apa parah boy, aduh kurang banyak mas. Bismillahirrahmanirrahim, suapan pertama ya. Mantap. Ayamnya mas. Wow, gimana mas? Ayamnya dong, ayamnya dong mas. Pelan-pelan aja mas. Nampol mas. Nampol. Kacau. Pakai tangan aja udah sikat. Cobain ya, ayamnya. Kita cobain ya. Kita cobain ayamnya. Cobain. Sambil kita makan, sambil kita ngobrol-ngobrol ke subscriber kita. Kenapa nih mas pengen makan mukbang sama yang kayak gini? Karena kebenaran cuaca lagi panas kan, otak lagi puyeng, harus dihajar sama yang pedas-pedas gini. Tapi lu udah pernah nyoba sebelumnya makan gini mukbang sama yang sama ayam? Belum pernah. Belum. Pertama kali jujur gue juga sama sih, pertama kali anjing pedas ini gue. Kacau my friend. Sikat lagi mas. Ini mata gue udah merah. Baru suapan pertama mas. Baru suapan pertama. Ternyata salah ini nantanginnya kawan. Lanjut. Suapan. Kita suap lagi. Sikat lagi ricisnya mas. Parah. Tapi nikmat boy. Nikmat ya. Nikmat parah mas. Thank you banget ya udah diundang. Santai. Jadi program acara gue nih nanti bakalan terus makan sama subscriber mas. Oh gitu. Iya. Yeah. Jalan nih lu yang pertama nih. Yang benar. Soalnya deket juga sih mas. Oh iya. Cakep. Sama-sama ya. Bogor. Duh panas lagi minyak. Ini level 5 mas, gue beli mas ayamnya. Masih biasa sih ya. Fullnya cuma level 5 ricis. Aduh, mantep banget ini masih ngebul. Bener-bener ini di rumahnya mas Adit ya? Betul. Kalian harus coba sih wajib. Apalagi sih yang bolong gini ya. Kita lilit dulu. Lilitannya nggak beres-beres guys. Panjang benar. Ini gue baru pertama kali loh mas, sumpah mas. Gak apa-apa, enjoy. Enjoy ya mas ya. Enjoy. Enjoy. Kita cheers dulu, cheers. Oke, cheers dulu kita, cheers. Cheers. Nggak panas mas? Hmm.
Parah, boy. Yang banyak pikiran, cobain makan ini. Dijamin. Ayamnya sedap lagi, Mas. Oh, ayamnya ya? Mm-hmm. Oh, boleh lah, kalau gitu. Nih, ayam banyak. Sausnya. Kita coba, guys. Kos kejunya ada deh. Ini sangat memacu adrenalin ya, teman-teman. 18 plus wajib nyobain ya. Di bawah 18 plus jangan. Ajib guys, sampai ke tulang-tulang ya. Cheers lagi, cheers, cheers. Cheers. Nah. Oke. Okay. Ayamnya mas dan mau enak banget. Gue mau ngasih pertanyaan. Bingung anjir. Kepedesan. Jangan bingung-bingung, Mas. Ini cakep banget, guys, ya. Aduh. Tapi lu ide dari siapa, Mas? Ngajakin mukbang kayak gini. Idenya dari siapa? Ide dadakan, Mas. Ide dadakan? Dadakan. Kayak kepengen aja gitu siang-siang bolong makan yang nampol-nampol. Mantap ya? Mantap. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan? Tapi gue ngebayanginnya. Pedes banget. Sumpah sih. Gawat sih ini, harus nyobain kalian, guys. Tapi Mas. Aduh ini. Lengket-lengket gitu ya, Mas. Lengket-lengket parah ini. Kayak apa? Kayak itu. Kayak itu ya, guys, bukan yang aneh-aneh. Sekarang pedesan pikiran udah halu. Iya, ini sampai megang sumpit aja udah nggak jelas. Enak banget, guys. Kita putar dulu, guys. Sikat lagi ya. Sikat lagi, guys. Wah, gila, gila, gila. Ayamnya, Mas. Coba ya, lagi, Mas. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Enak banget nih. Mas, punya keluarga, Mas? Oh, saya masih jomblo, Mas. Jomblo? Masih jomblo, baru gagal nikah kemarin. Wah, kenapa tuh? Biasalah, namanya juga wanita ya kan. Bisa sedikit cerita kenapa wanita? Yang intinya sih saya dikecewakan, Mas. Kecewakan? Kecewakan. Sakit banget itu rasanya. Udah mau sampai tunangan apa? Udah hampir deal-dealan. Deal-dealan? Cuman ya mungkin belum jodohnya kan, Mas? Betul. Ya jadi kita harus bisa terima apa yang diberikan ke kita aja. Sikat lagi, Mas, minya, Mas. Ngomong-ngomong, Mas. Iya, Mas. Yang gagal seserahan itu punya cowok lain dong? Ada,
parahnya lagi. Ada? Ada. Wah, gila sih. Lebih pedas ini enggak, Mas? Kita, Mas. Kalau ini sih belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Ya, ya mungkin 10 kali lipat inilah baru lebih pedas. Serius? Sama lebih sakit juga kayak ini. Oh. Gua kira parah ini. Ternyata enggak, biasa aja ini, Mas. Lebih sakitan yang ditinggal itu ya. Aduh. Parah, Mas. Pedesan mana tapi, Mas? Saya rasa sih agak pedesan ricisnya ya. Ayam ya. Kalau di mie samyangnya kurang. Standar lah. Standar. Tapi ini level berapa ngomong-ngomong? Yang mana? Mie-nya. Mie-nya yang merah tadi, Mas. Oh. Enggak tahu, itu enggak ada levelnya kayaknya. Kalau di dosanya sih extra hot. Tapi biasa aja ya kalau di mie-nya. Justru serius? Saya tertantangnya di ricisnya ini. Serius? Gak ada obat ini ricisnya. Ini ngomong-ngomong lidah saya udah baal nih, Mas. Udah gak bisa ngerasain lagi kayaknya, Mas, lidah gue, Mas. Lu masih belum ada apa-apa nih? Masih belum ada apa-apa, Mas. Sikat lagi ya. Pedasnya omongan-omongan orang di luar sana. Wow. Kata zaman sekarang tuh, Mas, cuak. Gitu, cuak. Pedesan ini apa pedesan omongan tetangga, Mas? Lebih pedesan omong tetangga. Asli. Asli. Cheers lagi, Mas. Cheers. Cheers. Aduh. Gila ya. Gimana nih ya? Panjang banget lagi dah. Tali khusus. Sikat, guys. Tapi parah ini, guys, asli. Parah ya. Kombinasi yang sangat jos. Tuh, guys, lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Perut gue panas banget, Mas. Lu masih enak? Enjoy? Enjoy the game? Masih aman saya, Mas. Masih aman ya? Ini gue udah... Jujur ya, dari tadi itu gue udah mau ngasih pertanyaan ke masnya ini. Cuman gara-gara pedes ini, ya otak rasanya tuh kayak ngeblank. Kayak ngeblank. Pikiran gabut, Mas. Gabut. Aduh. Pikiran gue jadi kemana-mana ini, gara-gara nahan pedes. Tapi kayaknya kalau misalkan pedes gini ya, sebenarnya jangan kita rasain, ya kan? Yoi. Cuman gimana, Mas? Pedes anjir ini, sumpah. Coba, Mas, sambil makan, sambil bayangin yang lain-lain, jangan pikirannya pedes. Bayangin apa tuh? Ya, contohnya bayangin yang manis-manis. Waduh. Kayak gitu kan. Kita coba lagi ya, guys. Ini masih merah merona sepanjang masa ini, guys. Kalau bayangin buah melon, enak nggak, Mang? Dua digantung gitu kan. Aduh, Bang. Enakan melon apa semangka? Enakan semangka sih. Semangka ya, apalagi langsung dipetik dari pantainya kan. Gimana, Mas? Masih kuat? Kacau. Tapi ini masih penasaran ini. Penasaran? Masih penasaran. Kenapa tuh? Karena belum benar-benar nendang, Mas. Belum nendang. Pedasnya cuma selewat-selewat. Kalau sama janda depan nendang nggak, Mas? Tuh mah, saya ngelewat ke rumahnya tiap hari. Nah tadi, jadi ceritanya gue lewat depan ya kan, depan rumahnya dia tuh, ada cewek lewat. Kirain siapa, kata dia jande. Tapi bisa kali, Mas? Ya. Bisa, Mas. Bisa. Ya. Mau bayar listrik. Udah punya anak tuh? Belum. 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 Belum dua maksudnya. Ya, tapi suka digodain kali, Mas? Kadang-kadang lah kalau lagi hujan. Kayak ngeliatnya anget gitu ya.
ayamnya mas, sambil lagi mas. Ya gampang. Biar lebih menantang. Lidah gue udah baal guys. Baal itu mati rasa. Kalau lu gimana mas? Masih enjoy? Masih enjoy. Enjoy the eat ya? Enjoy the eat. Thank you ya mas sudah diajak-ajak nih makan bareng. Oh iya, emang jadi di sini gue emang mau bikin program baru mas. Jadi apa makan bareng subscriber. Oh. Sebenarnya kemarin tuh gue iseng sih mas. Iseng gimana? Gue juga emang pengen makan pedas, cuman pedasnya itu ya paling cuman sekedar kayak makan pedas ya udah gitu. Tapi karena lu request samping sama Ricis, gue langsung wah gila, menantang juga ini mah. Ini namanya gue ditantang subscriber guys. Tapi lambung aman mas. Panas sih mas nih. Aduh, pertama kali gue. Loh, lu udah kerja mas? Belum mas. Belum? Belum. Ya masih nyambi-nyambi jualan lah. Jualan? Mas sekarang nyari kerjaan tuh emang susah guys. Parah. Susah banget guys. Tapi dari cerita lu ya mis, yang tadi tentang cewek lu yang katanya menjadi nikah, menurut gua cukup sedih juga sih mas. Gua ngerasain gitu jadi lu. Tapi pernah ngalamin mas? Jujur sih belum mas. Jangan sampai lah. Cuman adalah kalau yang namanya ditinggalin, tapi belum sampai sempat mau nikah gitu sih mbak. Cuman ya gue udah sekarang kita sebagai laki-laki udah saling sayang gitu kan mas ya. Oh iya. Tapi ujung-ujungnya ditinggalin. Oh. Kan lebih pedes dari ini anjing. Shit man. Ah sek man. Guys, ini makannya pelan-pelan aja ya. Saya juga jualan, mas. Jualan apa tuh? Jualan anak orang. Enggak lah, gila. Gue sambil nge-vape boleh, mas ya? Silahkan, silahkan. Gak masalah. Kuat ku, mas. Tapi tenang. Bakal kita. Mas, ini habisin. Gua jujur ngeliat masnya kuat banget, salut sumpah. Kayaknya lu habisin sama sendiri mas. Jangan gila. Gua ngeliat masnya ya nikmat banget makannya sumpah. Sikat lagi mas. Ayamnya dong mas, ah udah ini lama kita satuin lama aja. Kita satuin aja, jangan pusing. Jatuh. Lu ada pesan nggak sih mas, buat yang pengen nyobain nih di rumah, kayak lu gini? Buat yang mau nyobain, gua harap harus 18 tahun ke atas. Harus siap sedia. Siap sedia apa saja yang harus dimakan. Oke, abangnya. Karena ini gak main-main guys pedasnya. Real ya bang ya? Real. Tapi lu sebelumnya belum udah pernah makan Ricis? Belum. Belum? Belum yang sepedas ini maksudnya. Oh belum. Paling level berapa tuh? Level 1-2 lah. 1-2. Kalau ini? Menurut lu real level 5? Real. Ya emang guys ya, gue tadi belinya level 5. Ini no settingan ya, teman-teman. Pedes.
Melihat muka abangnya sampai keringetan, gila. Yes. Tapi nagih ya. Gokil. Ikat lagi, Mas. Ah, baru mulai kerasa, guys. Baru mulai kerasa nih. Parah. Udah dari tadi, Mas. Ikat lagi, Mas. Cheers. Iya. Yeah. Nggak kayak artis. Kebetulan kita syuting hari Minggu. Abangnya lagi libur ya, Bang? Libur, karena libur, emang nggak ada kerjaan. Kerjaan, bebas ya. Bebas. Jualan lagi libur. Gue lagi libur. Dan gue tadi udah nyesuaiin waktunya sama masnya. Dia bisanya kapan. Dan ternyata kata dia, hari Minggu dia free, oke, gue juga free. Jadi gue langsung berangkat aja ke rumah masnya. Kita janjian. Kita ikutin tantangan challenge ini. Dan sekarang kita berdoa kepedesan. Gila, Mas. Kuat banget lu, Mas. Ini sebenarnya tinggal 3 suap lagi, guys. Cuman agak mikir-mikir ini, guys. Nyuapnya. Rasa ya. Oh. Ke tangan aja ya. Kita cobain. Enjoy. Oh iya, by the way, kita udah nyiapin susu ya. Buat mengantisipasi kepedesan. Sebenarnya ngaruh. Ngaruh ya, Mas? Ya, cuman ini gue udah gak kuat, Mas. Apa-apa, Mas. Makanya pakai susu. Susu apa ini, Mas? Susu sapi, Mas. Oh, susu sapi. Murni. Yang murni-murni aja. Kirain diperes dulu, Mas. Ah. Jangan aja ngobrol dulu, Mas. Ini fokus sudah mulai terganggu ini. Masih sanggup? Hal. Nempel aja sekarang di bibir. Aduh. Masih banyak banget katanya, Bang. Banyak. Suanya ya? Wah, gila ini. Bisa lah. Wakil ya. Megang sumpitnya agak susah nih, tinggi sebelah. Jujur ini pala udah pusing. Ayo. Cis, Bang. Iya. Nikmat banget yang terakhir ya. Ayamnya, guys, terakhir. Oke, guys, by the way, berhubung makanan kita udah habis, gue di sini mau ngucapin terima kasih buat Mas Adit. Sama-sama, Mas. Dia yang udah nantang di IG, gila, sampai bisa merealisasikan mukbang kita kali ini.
Jujur, gue pedes banget, sumpah. Gokil. Menurut lu gimana nih, Mas? Pedes banget ya? Pedes banget. Rate kepedesannya 9 per 10 lah. 9 per 10? Masih kurang pedes? Masih kurang pedes. Oke. Minum susu dulu. Minum dulu, guys. Buat kalian yang mau makan bareng sama gue lagi, jangan lupa follow Instagram gue di link bawah ini. Lu punya Instagram, Mas? Ada. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Kalau gitu, sekian dulu untuk video kita kali ini. Gue Michael Yudea dan Ditya Pratama. Sampai jumpa. Bye-bye. Aduh, ini lehok nih. Gue keselak aja.